Assalamualaikum. Hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Dah masak ke tu? Kalau korang suka, bolehlah cuba menu Kak Syah kali ini. Kali ini, Kak Syah akan goreng ikan bawal emas dan sediakan sos masam manis. Resepi untuk buat sos sangatlah mudah dan sumpah sedap. Rugi kalau tak cuba. Jom korang, kita tengok sama-sama cara Kak Syah sediakan ikan bawal emas masam manis. Di sini, Kak Syah ada satu ekor ikan bawal emas. Mungkin disebabkan sisiknya yang sedikit berwarna emas, ini agaknya bawal ini digelarkan bawal emas. Sebelum mula masak, Kak Syah perlu siang dan bersihkan dahulu ikan bawal ini. Tahukah korang, ikan bawal banyak terdapat di lautan Hindi selain Afrika, Malaysia dan juga Jepun. Ada pelbagai jenis ikan bawal, antaranya ialah bawal putih, bawal hitam, bawal cermin, bawal emas dan juga bawal merah. Baiklah korang, berbalik kepada menu kita kali ini, ikan bawal emas ini Kak Syah cuci bersih dan potongkan supaya mudah nak isi di dalam bekal nanti. Kalau korang nak masak seko-seko, tak nak potong pun boleh ya. Ikan bawal emas ini Kak Syah rendamkan di dalam air asam jawa lebih kurang 15 minit untuk menghilangkan bau hanyir. Selepas itu Kak Syah cuci dan lapiskan. Ikan bawal ini perlulah digaul dengan sedikit tepung jagung, garam dan juga serbuk kunyit. Tetapi Kak Syah tiada tepung jagung, jadi Kak Syah guna tepung gorengan ayam jenama Bistari saja. Guna apa yang ada je korang. Kalau tak ada tepung, tak apa, boleh je guna serbuk kunyit bersama dengan garam saja. Kemudian bolehlah dipanaskan minyak masak secukupnya dan gorengkan ikan bawal emas ini seperti biasa. Selasa menggoreng ikan, jika selalu melekat di kuali, bolehlah guna tips cara Kak Syah, iaitu campakkan sahaja 2 atau 3 keping asam keping. InsyaAllah ikan tidak akan melekat di kuali. Apabila ikan telah pun garing, bolehlah diterbalikkan dan gorengkan bahagian sebelah lagi. Nampaknya ikan telah pun garing, bolehlah dituskan daripada minyak dan diangkat. Ikan bawal yang telah siap digoreng ini, Kak Syah akan ketepikan dahulu. Kak Syah akan sediakan bahan-bahan untuk membuat sos masam manis. Satu labu bawang besar, Kak Syah potong dan cincangkan. Dua ulas bawang putih juga dicincang halus. Sedikit halia, Kak Syah cincangkan juga. Kalau korang nak potong memanjang pun boleh. Satu labu bawang besar dipotong bulat. Ini untuk hiasan ya. Jika korang nak guna bawang Holland pun boleh. Kak Syah guna juga 5 tangkai cili padi. Ini untuk memberi rasa pedas. Kalau korang tak suka pedas, korang boleh kurangkan atau tidak letak cili padi. Satu biji tomato dicincang dadu. Tomato ini untuk memberi rasa masam di dalam sos kita nanti. Kak Syah juga tambahkan sedikit lada benggala berwarna kuning dan juga merah untuk memberi warna di dalam sos nanti. Jika tak guna pun tak apa, ini adalah optional sahaja.
Lada Benggala ni bolehlah dipotong ikut suka. Baiklah korang, bahan-bahan telah pun siap disediakan. Jom sama-sama kita sediakan sos masam manis. Kak Syah guna minyak gorengan ikan tadi saja. Kak Syah buang asam keping yang telah Kak Syah masukkan tadi dan juga kurangkan kuantiti minyak. Apabila minyak dah panas, tumiskan bawang merah, bawang putih dan juga halia yang telah dicincang tadi. Tumiskan sehingga naik bau. Masukkan 3 sudu besar cili kering kisar. Dua sudu besar sos cili. Kak Syah tak guna sos tomato ya, kerana kita akan guna tomato segar. 3 sudu besar sos tiram. Untuk memberi rasa yang lebih sedap, Kak Syah tambahkan 1 sudu besar sos ikan. Kacaukan bahan-bahan ini sehinggalah semuanya sebati. Kak Syah tambahkan tomato dan juga cili padi. Tomato inilah yang akan memberi rasa masam di dalam sos masam manis kita ini. Tambahkan sedikit air untuk kuahnya. Biarkan sehinggalah mendidih. Apabila telah mendidih, bolehlah perasakan dengan sedikit garam dan juga sedikit gula. Akhir sekali, apabila sos telah pun pekat, bolehlah dimasukkan irisan bawang besar bersama lada benggala. Adukkan ke semua bahan-bahan ini dan bolehlah dirasa masakan kita. Bolehlah dimatikan api dan dihidangkan bersama dengan ikan bawal yang telah kita goreng tadi. Inilah hasilnya bekal yang dapat Kak Syah sediakan untuk kali ini. Nasi putih bersama ikan bawal emas masam manis. Ikan bawal emas yang telah digoreng garing dihidangkan pula bersama sos masam manis sangat sedap. Nak sediakannya pun sangatlah mudah kerana kebanyakan bahan-bahan yang digunakan telah pun ada di dapur kita. Untuk sediakan bekal pula, boleh juga diasingkan sos ini. Apabila hendak makan, barulah tuangkan sos ke atas ikan. Baiklah, inilah menu ringkas dari Kak Syah. Tak ada pun hiasan-hiasan salad ataupun daun bawang. Maaflah ya, kerana ini sahaja yang ada di dapur Kak Syah. Alhamdulillah, jumpa lagi di next video insya-Allah. Semoga bermanfaat. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.